Di umur berapa kalian tahu ikan apa yang menempel pada tubuh hiu paus ini? Ini adalah ikan remora. Ikan yang hidup di perairan hangat ini memang dikenal suka menempel pada hewan yang lebih besar darinya. Seperti paus, hiu paus, penyu dan ikan pari. Meski tak jarang ikan remora juga seringkali menempel pada lambung kapal. Namun hal itu bukan tanpa alasan, ikan remora menempel pada hewan yang lebih besar darinya atau pada lambung kapal karena ikan remora adalah perenang yang buruk. Maka ia butuh tumpangan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, ikan remora juga suka mencari makan pada tubuh hewan-hewan tersebut, yaitu parasit, atau memakan sisa-sisa makanan dari hewan yang menjadi inangnya. Wah, unik juga ya? Gimana menurut kalian?